Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat. Oh, tersesat. Astaghfirullah. Allah. Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat bersama saya Tretan Muslim dan The Protector, The Light of the Darkness, The Answer for the Lost Youngster. Lost Youngster. Pemuda Tersesat. Pemuda Tersesat, yaitu Habib Hussein Jafar. Gimana nih, Beb? Itu tahu enggak kenapa kita nutup mata, nutup telinga? Kenapa dulu? Itu tersesat, maksudnya tersesat dari nggak bisa masuk ini. Iya, jadi karena kan sumber pengetahuan pertama tuh mata sama telinga. Makanya gitu. Kita kan disuruh iqra sama Allah, suruh baca. Ya. Ini ya. Kalau kita sudah menutup mata, menutup telinga, sudah pasti karena tersesat. Hidayah. Karena sumber pertama itu nggak bisa masuk. Ya maksudnya ilmu, belajar ilmu hidayah tuh masuknya ya karena kita mendengar dan melihat ya. Iya, melihat. Nggak mungkin dari mencium bau. Hidayah. Mungkin bisa mencium bau hidayah. Karena dari mata dan sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada istilah tersesat di jalan yang benar. Itu gimana, Bi? Nah, iya. Kok bisa dia di jalan yang benar tersesat gitu? Maksudnya kalau dia tersesat ya berarti dia salah jalan gitu. Apa istilah itu, maknanya apa kira-kira? Kita itu walaupun benar harus terus merasa tersesat. Makanya kita di suratul Fatihah kan disebut dalam Quran ihdinash shiratal mustaqim. Beri saya jalan yang lurus. Padahal kita Islam ini kan sudah jalan yang lurus, tapi tetap berdoa karena jangan pernah merasa kita yang paling benar udah. Jadi terus merasa bahwa kita masih tersesat, masih kurang, masih ada salahnya, agar kita terus belajar dan itu sampai mati. Akan daripada ya. Anda merasa benar, lebih baik Anda merasa tersesat. Oh gitu. Dengan merasa tersesat orang akan mencari terus mencari jawabannya. Terus, iya. Orang yang merasa pintar pasti dia bodoh. Pasti dia berhenti belajar, nggak mau itu tahu lagi. Kalau orang yang merasa agama tidak perlu, itu nanti ada. Bukan. Kalau tersesat di jalan yang lurus, itu mungkin orang yang Islam, tapi mungkin salah belajar, gitu maksudnya. Atau yang enggak, dia akan banyak pendapat dalam Islam, banyak hal dalam Islam yang dia kemudian terombang-ambing di sana. Jadi dia tersesat di jalan yang lurus. Di jalan yang benar. Kalau Coki Pardede itu tersesat di jalan yang salah. Di tidak ada jalan ya. Bahkan dia enggak ada jalan, tapi tersesat. Lebih parah lagi loh dia. Ya kan? Ya udah, langsung aja kita langsung menuju pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bibit-bibit Coki muda, ya kan? Jadi tolong, ini kan apa di channel saya. Ya. Jadi pertanyaannya yang lebih berkualitas. Oke, ini pertanyaan berkualitas. Dari Instagram namanya Daryanto. Kita lihat ya. Ini anak muda. Anak muda 2020 bernama Daryanto sudah tidak update Anda. Mohon maaf Mas Daryanto, Android aja tuh diupdate. Tolong nama Anda Daryanto tuh terakhir tahun orang lahir 60-70 ya. Ya kan? Mas. Tapi kan ente enggak tahu nama panjangnya. Siapa tahu Daryanto Hyung. Atau Daryanto siapa gitu kan, kita nggak tahu. Ya mohon maaf, meskipun kalau orang bernama Daryanto mau disandingkan dengan Michael Julius tetap aja Daryanto. Mohon maaf, kalau dia masih bayi bagaimana kita menghibur bayi yang namanya Daryanto? Gimana Daryanto, mata genitnya mana Daryanto? Tidak ada imut-imutnya. Toh gitu aja, toh mata genit, toh itu tetap kayak orang tua. Toh. Oke, enggak apa-apa. Tapi ini kayaknya pertanyaannya Mas Daryanto cukup oke. Assalamualaikum, Beb. Jadi gini. Emak saya kalau masak makanannya rasanya kurang enak. Anak emak Anda selain enggak bisa masak, enggak bisa ngasih nama ya, yang bagus. Kita lanjut ya. Emaknya kalau masak enggak enak, seperti contoh masak sayur sop kuahnya butek. Coki lo ketawa. Karena dia butek, gelap begitu lo. Coki dulu Coki ketawa gitu. Anjir.
Sopnya emaknya Daryanto itu julumat, bro. Gelap. Sopnya gelap, loh. Gelap begitu dengan begitu juga dengan sayur-sayur lainnya. Hampir tiap hari masakan emak saya tidak habis sampai larut malam. Intinya kayaknya masakan emaknya Mas Daryanto ini nggak enak. Pernah saya ngasih saran untuk beli lauk yang sudah matang biar dimakan sama anak-anaknya. Nah, di situ emak saya tersinggung, Beb, marah, bla bla bla, karena saya takut jadi anak durhaka, jadi saya makan dengan terpaksa. Nah, pertanyaannya, apakah saya durhaka makan makanan Last Hope Kitchen versi emak saya? Sambil mengumpat, kata ada lagi, sambil mengumpat. Aduh. Jadi intinya emaknya Mas Daryanto ini kalau bikin sop gak enak. Butek, bukan gak enak doang, butek. Jadi gak indah, ya? Gelap, terus juga sayur-sayur lainnya itu gak enak. Terus Mas Daryanto nyaranin gimana kalau kita beli aja gitu. Maksudnya emaknya ini denial dia, kelas makanan itu. Banyak nih sisa. Apakah keluargaku puasa? Bukan. Masakan Anda tidak enak. Udah bertahun-tahun ya, Mas. Udah bertahun-tahun. Dia anaknya daripada durhaka, dia makan aja tapi sambil mengumpat di dalam hati. Dan sudah dikasih saran itu. Malah ngamuk. Malah ngamuk. Enggak open-minded nih, Mas. Iya. Gimana nih, Beb? Kira-kira kalau ada orang tua kita yang masak, masakannya enggak enak, tapi dia ya denial tadi. Jadi dia gini. Dikasih masukan malah marah tuh. Gimana nah, jadi gini. Kebetulan... Ya. Kemarin sebelum hari ini kita syuting, ya. Itu saya diundang satu keluarga sih, untuk ngisi pengajian keluarga mereka. Keluarga mereka. Iya. Oke. Nah itu kata anaknya ini berdasarkan permintaan dari ibunya. Karena ibunya penonton setia pemuda tersesat. Bukan ibunya Mas Daryanto ya? Enggak, bukan. Ya? Kalau ibunya Mas Daryanto. Ibu-ibu nonton pemuda tersesat. Iya. Saya heran. Dan itu bukan basa-basi kan, bisa jadi cuma basa-basi. Jangan kan ya, anaknya juga heran. Kenapa anaknya heran juga. Ibu saya nontonin pemuda tersesat. Jadi terus diundang ke sana. Diundang ke sana. Terus dia cerita, itu yang pas Habib bahas ini, bahas itu, dia tahu semua. Wush, gokil. Terus? Gokil. Nah makanya, jadi ini pasti penontonnya ada ibu-ibu juga kan, berarti. Oh iya, ini kita bisa. Kita nyangkanya kan anak muda aja. Ternyata ini masuk ke ranah ibu-ibu ya. Kebetulan iya. Mungkin ibu-ibu yang tersesat. Ibunya... Mas Daryanto semoga menonton ini. Jadi gini, bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Ini baru ya? Iya. Ntar ada kereta. Ini perlu diulang lagi. Anda mau marah-marah sama kereta? Bukan kereta. Bagus ini banget. Punya Pak rezim loh. Pak Anies, Pak Jokowi bagus. Jadi. Gak cuma anak yang bisa durhaka, tapi orang tua bisa durhaka. Bisa durhaka kepada anaknya ketika dia tidak memberikan hak anaknya dan tidak menunaikan kewajiban orang tuanya. Iya. Nah, termasuk dalam hal memasak makan. Ya? Iya. Oke. Okay. Anda gak usah merasa tersudut ketika dikasih kritik yang membangun. Iya. Bahkan Mas Daryanto gak ngeritik, dia cuma ngasih usul. Ngasih usul. Mohon maaf, ini kita lebih mudah juga kalau kita makan di luar gitu. Mas sayurnya beli di luar gitu. Iya. Jadi mungkin emaknya Mas Daryanto ini sudah masakannya gak enak, pelit lagi buat beli di luar. Masakan gak enak, pelit, denial lagi yang paling penting. Ya jadi orang tua itu harus kemudian terbuka kepada anak. Oh. Bahkan Nabi aja itu kepada umatnya, muridnya, santrinya, nyebutnya sahabat. Terbuka. Enggak yang keras kepala menutup masukan semuanya gitu ya. Karena akhirnya nanti emak-emak yang seperti ini, kalau mau ngasih tahu anaknya biasanya lewat sahabatnya. Kasih tahu tuh anak saya begini. Soalnya kalau dikasih tahu saya enggak mau. Oh. Makanya Anda jangan begitu sikapnya. Iya, iya. Jangan menciptakan sebuah hubungan gap. Keluarga yang ada gap-nya ya. Jadi itu dan juga kalau Anda enggak bisa masak, ya Anda belajar bukan marah-marah. Kan belajar masak sekarang gampang. Jangan-jangan mohon maaf ya saya tidak menghina. Mungkin ibunya Mas Daryanto ini marah-marah dia juga nyicipin masakannya dia sendiri. Ya gua tahu enggak enak. Gue tahu nggak enak, gue kagak bisa, makanya gue emosi ya kan. Iya. Tapi harusnya memang orang tua nggak boleh gitu ya. Kalau anaknya negornya dengan baik dengan dan baik, yang dikatakan benar, iya. Kenapa enggak? Kan kebenaran bisa jadi datang dari mana-mana. Kecuali Mas Daryanto, Anda pakai cara Chef Juna. Gimana? Maknya masak,
cuh, ludahin. Wah apa ini? Itu baru menghina. Orang Mas Daryanto nih, emaknya langsung ke kelurahan. Apa? Ke kelurahan? Ngapain? Tolong coret nama ini dari kartu keluarga. Sudah nama Daryanto tidak punya orang tua nanti. Jadi itu. Dan buat Mas Daryanto, Anda kalau mau sudah menerima kenyataan itu, ya jangan ngomel-ngomel. Iya Anda sih. Sabar. Yeah. Jadikan kesabaran mencicipi masakan dulumat itu sebagai jalan ninja Anda menuju surga. Atau Mas Daryanto belajar masak sendiri. Ya enggak, ibunya marah-marah nanti. Enggak, ibunya dihipnotis aja, digendam kan. Ibu tidur, ibu lupa cara memasak. Terus dia masak sendiri gitu. Ibunya bangun, "Hah, kenapa masakan gue enak?" Nah. Jadi sekali lagi buat Mas Daryanto. Enggak, atau juga bisa. Ya. Mas Daryanto ini ketika ibunya masak selesai, terus nanti Mas Daryanto seolah-olah beli di luar. Oh. Terus dia bawakan ke ibunya, "Bu, ini beli kok gak enak." Padahal ini ibu yang masak. Nah, ibu kan tahu kan sekarang. Muhasabah diri Anda, ibu. Muhasabah diri Anda, ibu. Gitu. Ibunya udah gak bisa masak, dijebak lagi. Jangan Mas Daryanto, itu. Tapi kalau mau coba boleh lah ya. Enggak, intinya juga komunikasi keduanya ini harus baik. Mas Daryanto juga harus baik komunikasinya. Yeah. Saya enggak tahu kan. Mungkin siapa tahu Mas Daryanto negurnya kurang sopan. Iya. Yeah. Atau mungkin bisa diakalin gini, Mas Daryanto beli kuah di luar, misalnya ibu masak sop, ente beli sop juga, nanti dituker. Yeah. Gitu. Apa namanya? Sop ibu Anda dikasih kucing atau dibuang aja. Oh, oh. Gitu. Paling sama kucing juga enggak dimakan. Ini kenapa sop gelap? Tapi ngomong-ngomong, ini kayak bukan pemuda tersesat, Last Hot Kitchen. Malah kayak... Malah bahas masakan. Siska Switomo. Dan kenapa kita ngurusin Daryanto ini detail-detailnya gini? Makanya. Ya. Jadi sekali lagi Mas Daryanto, semoga ibu Anda menciptakan masakan yang lebih enak setelah menonton ini. Kalau Anda, gimana cara ngasih tahu ibunya Mas Daryanto episode ini? Bilang aja. Pas di meja makan, Anda setel. Gini, dimiring-miringin gitu kan. Bu, ini enggak, dia bilang aja, ini ada Habib. Wah. Dan pasti ibunya nyangka, wah. Oh. Wah, Bu, kenapa tema pembahasannya sesuai dengan keluarga kita ya? Padahal yang nanya bukan saya loh. Enggak ada yang orang nama Daryanto selain Anda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang inilah, yang lebih berkualitas. Ya, ini yang kedua nih. Dari Robit Atorik. Assalamualaikum. Tersesat? Oh, tersesat. Bib nanya, Bib. Enggak, tungguin. Robi apa? Robit Atorik. Robit Atorik. Ya. Torik itu artinya jalan. Jalan. Artinya bapaknya ini ngasih nama Torik. Biar dia menemukan jalan yang benar. Oh. Kenapa dia jadi tersesat? Kita doanya bapaknya enggak terkabul di namanya dia. Ya tetap dapat jalan-jalan yang buntu. Robit Atorik. Assalamualaikum. Tersesat? Oh, tersesat. Bib nanya, Bib, kan maksiat bisa menyempitkan rezeki. Tapi kenapa teman saya yang open BO banyak uangnya? Mohon penjelasannya, Bib. Ini agak cukup menantang juga ini. Maksudnya ada orang open BO. Open BO maksudnya ini apa? Ini kalau saya tahu dikira saya apa? Prostitusi online. Prostitusi online. Ya. Okay. Booking out gitu istilahnya. Prostitusi online ya. Katanya kalau masyarakat menyempit rezeki, terus kenapa orang yang prosesi online malah banyak duit gitu? Nah, jadi gini, memang jelas dalam Al-Quran, misalnya surat At-Talaq ayat 2-3, ketakwaan dan keimanan itu memberikan kita rezeki. Cuma Anda harus pahami sejatinya itu yang dimaksud rezeki apa, kemudian apakah kekayaan juga pasti rezeki? Oh. Pertama ya, kekayaan, harta itu belum tentu rezeki. Dia bisa jadi bencana. Karena misalnya ada yang namanya istidraj. Orang istidraj. Yang Allah sengaja tambahin kekayaan-kekayaan karena dia sombong, ditambahin lagi makin sombong, sombong makin sombong. Sombong malah tambah kekayaan. Ditambahin kekayaannya sama Allah biar makin sombong, makin dia tersesat. Gitu. Jadi di istidraj. Jadi kaya itu kaya harta belum tentu itu nikmat, bisa jadi itu bencana. Bisa jadi itu suatu istirjot tadi, nanti suatu hari kualat katanya. Kualat, kalau dan kemudian juga bisa jadi kekayaannya gak bikin dia bahagia. Memang kaya, banyak uang. Kaya tapi cerai sama istrinya. Kaya tapi punya anak Darmanto.
Kaya tapi punya ibu, ibunya Darmanto. Masa sebutek gitu. Iya kan? Oh iya, iya. Kaya tapi uang. Makan daging enggak bisa kolesterol. Makan manis diabetes. Anjir. Kemudian menikmati subuh udara segar enggak bisa kena COVID. Iya sih. Padahal dia kaya. Maksudnya padahal dia kaya. Dia bisa beli. Bukan kaya, maksudnya secara apa namanya? Secara materi. Data ya dia banyak uang. Banyak uang. Belum tapi tentu. Belum tentu itu rezeki ya. Nah, yang kedua juga soal rezeki. Rezeki itu tidak ada kaitan langsungnya sama uang. Rezeki itu bisa bentuk kesehatan. Kemudian rezeki paling utama kalau kita adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Kemudian banyak rezeki anak yang baik, anak yang enggak kayak Darmanto. Itu rezeki. Kan iya. Kemudian orang tua yang apa baik, orang tua gitu. Baik, masaknya enak gitu ya. Iya, orang tua yang tidak durhaka, iya. Itu rezeki. Artinya rezeki juga banyak. Jadi iya. Anda jangan iri kepada yang open BO itu. Iya. Dia banyak duitnya bukan jaminan itu rezeki. Orang yang miskin bisa jadi itu rezekinya luas. Karena dengan kemiskinannya tapi dia merasa cukup, kona'ah, iya. Kemudian dia bisa mengisi waktunya dengan ibadah dan keluarga, akhirnya hidupnya bahagia. Jadi, tolak ukurnya yang bukan diperbaiki. Dari banyaknya duit ya. Bukan dari banyaknya tapi duit. Tapi rezeki ya bisa dari keberkahan hidup, iya. Kesehatan. Itu mungkin zaman sekarang ngomongin kayak kebahagiaan keluarga itu kayak, ah masa ini termasuk rezeki, seakan-akan iya, udah dilupakan. Karena seakan-akan dilupakan. Udah materialistis banget ya. Dan akan ingat kalau keluarganya udah gak ada nanti. Ayuh, ibunya dianggap biasa, tapi ketika gak ada ibunya dia baru tahu itu rezeki. Iya. Oke. Okay. Jadi ya diperbaiki itunya sama dia. Tolak ukurnya ya? Tolak ukurnya. Dan juga apa, ini Torik ini kenapa jadi iri makanya. Kepada prostitusi online? Nama Anda Torik. Oke. Kalau begitu langsung aja kita panggilkan seperti biasa. Ini dia. Bersamaan dengan lewatnya MRT. Zulu. Aduh. Zulumat. 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 Halo, Ali. Halo. Berlebihan sekali kostum Anda. Berlebihan, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Langsung aja. Ya. Kehadiran Anda di sini biasa untuk menentukan. Ya. Who is the losers? Losers itu siapa yang paling tersesat? Iya, ya. Silakan. Dari dua pertanyaan tadi ada Mas Daryanto, yang ibunya masa butek. Tapi tidak enak menegur. Iya. Makan tapi tetap mengumpat. Yang kedua ada Torik. Yang bertanya apakah temennya yang open BO itu kok tetap dapat rezeki, kok tetap banyak duit? Gitu? Pertama-tama kita berikan dulu aplaus buat Mas Daryanto karena walaupun masakan ibunya tidak enak masih menahan diri untuk tetap sopan. Iya. Tapi membeberkan aibnya di sosmed. Mas Daryanto, Anda wadau sekali Anda. Memang dia sopan dengan ibunya. Tapi dibeberin di sosmed, ibuku tidak enak. Waduh. Dan sekarang di YouTube nih, di YouTube. Dan kayaknya dia karena tahu ibunya gaptek. Gak kira banyak. Iya, iya. Tapi setidaknya sopan anak yang berbakti. Selamat buat Mas Daryanto. Tapi malah gibah. Tapi malah gibah. Yang apa-apa, mungkin abis ini Mas Daryanto akan mencari solusinya lah. Ya. Saya kira mencari ibu lain. Waduh. Itu rencana kedua, ayo lanjut. Itu mungkin rencana ayahnya. Langsung saja, yang paling tersesat menurut saya, Bib, Tretan Muslim, tentunya pertanyaan yang nomor dua. Yang mengenai open BO. Tapi itu bagus kok, itu dikasih tahu bahwa ternyata patokan rezeki itu ternyata tidak hanya uang, ada kesehatan bisa dan yang lain. Iya, ada ini juga Islam, iman juga. Agama, orang beragama itu rezeki. Ilmu pengetahuan. Atau Mbak-mbak BO tadi rezeki. Kenapa? Loh, buat yang rezeki. Enggak. Kalau halal baru. Kalau halal baru rezeki berubah. Nah, iya, pernikahan tuh membuka rezeki kata Allah. Iya. Tinggal dikasih label di sini. Halal. Jangan dikasih label apa-apa. Enggak, kalau tadi Anda bilang rezeki. Ya, menurut Anda iman dan agama termasuk rezeki? Kurang. Kurang. Ilmu malah rezeki. Ilmu. Lebih tinggi mana? Padahal kita cari ilmu biar ketemu iman. Iya. Kan iya?
kita belajar biar ketemu Tuhan. Iya. Betul. Ini makanya kalau tugas saya hanya meng-encourage orang mencari ilmu. Setelah itu saya berharap mereka ketemunya filsafat. Wir. 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 Ini. Saya kira udah bener ya, awalnya ilmu-ilmu menuju agama, menuju filsafat. Logika, logika nanti. Ya kan? Kalau oke. Kalau begitu demikian episode Pemuda Tersesat kali ini. Sekali lagi kalau mau tanya langsung aja DM saya, DM Habib Jafar atau saya lagi GoFood ke rumah Mas Daryanto. Daryanto nih. Yang buat mau nanya-nanya langsung aja di komen Instagram Yayasan Pemuda Tersesat 666 atau DM juga. Dan buat teman-teman yang peduli langsung aja kita donasi kepada Mas Daryanto untuk membelikan makanan yang lebih oke ya. Iya. Agar dia tidak hidup masih muda bernama Daryanto. Hidup makan sop butek. Apa arti hidup Anda Daryanto? Kita bodoh selanjutnya. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.